Jadi semua macam kanabis itu ganja ya, tumbuhan ganja itu tahu ya. Nah, harusnya legal gitu. Nah, kira-kira saya nggak minta main idea dari paragraf pertama doang ya, harus dari semua paragraf. Jadi ya, cerita ini satu cerita ini mengenai apa? Ayo, waktunya sedikit lagi. Masih nggak bisa. Ayo, tadi saya udah kasih sedikit gini. Hampir benar, kurang tepat Mas Roni. Soalnya kata-kata apa namanya jawaban saya juga ada cultivationnya. Oke deh, karena waktunya sudah habis ya. Jadi satu cerita ini tuh menunjukkan mengenai gini. Jadi kan tadi ada masalah logging problem ya kan. Jadi hutan tuh banyak yang dibabat ya kan. Nah, paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima itu seolah-olah menunjukkan bahwa ada alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, di situ kelihatannya kan hemp has been cultivated by many cultures. However, there is a problem. Hemp is illegal. Jadi kayak penulis ingin memberitahukan kepada pembaca bahwa alternatifnya adalah hemp dengan menanam si hemp ini. Ya kan? Tapi ada permasalahan lain. However, hemp itu ilegal karena merupakan salah satu jenis tumbuhan ganja, ya, obat-obat terlarang. Nah, gitu. Jadi, main idenya hemp cultivation is one alternative to solve logging problem. Udah, itu doang. Jadi, penanaman hemp merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah logging ya, illegal logging ya. Illegal logging ya, to solve illegal apa logging problem atau pembabatan hutan. Tuh, oke. Okay? Oke, okay, nanti latihan yang banyak ya yang ini ya. Nah, jadi hanya dengan menunjukkan beberapa kalimat dari beberapa paragraf sama judulnya aja, jadi harus sudah bisa tahu ini mengenai apa. Secara keseluruhan, bukan cuma paragraf satu doang. Bisa menentukan judulnya kalau nggak dikasih judul. Bisa juga menentukan fakta-fakta kayak yes, perhaps, atau maybe. Yes, perhaps, atau not mention. Jadi kayak misalkan ada satu fakta-fakta yang saya kasih, kira-kira itu pasti ada di bacaan atau
kemungkinan ada di bacaan atau sama sekali nggak disebut di bacaan, itu harus bisa. Oke. Kalau gitu, oh ya, nanti saya setelah penutup saya akan ada pengumuman sedikit lagi. Jadi ini saya tutup dulu sebentar, oke. Terima kasih atas kehadirannya. Thank you for your attention. And then I hope that this today's learning will add your knowledge about reading English. Yeah, so I'll see you next week and good night. Thank you very much. Oke. Sebentar ya.